Selamat datang di channel Horror Misteri, channel yang membahas dunia kegelapan dan menyeramkan. Di antara bayangan-bayangan yang menjulang dan suara-suara misterius yang menggema di kejauhan, kita akan mengeksplorasi kegelapan yang tersembunyi di balik kisah-kisah yang mengerikan. Bersiaplah untuk merasakan getaran ketakutan yang mengalir dalam darahmu, karena kita memasuki alam yang tak terjamah oleh akal sehat. Dan inilah 5 penampakan hantu seram dan terjelas yang berhasil terekam oleh kamera. 1. Di ranjang. Seorang wanita berniat hendak tidur di kamarnya. Dia pun mencoba mematikan lampu kamar tidurnya dan menyalakan kamera handphone. Terdengar suara aneh di sekitar tempat tidurnya. Merasa penasaran, wanita ini pun mencoba mencari suara aneh tersebut dengan merekam menggunakan kamera handphonenya. Dan benar saja, dirinya benar-benar melihat sebuah penampakan hantu di sebelah ranjang tidurnya. Wanita ini pun mulai ketakutan saat sosok tersebut justru seperti sengaja menampakkan dirinya. Coba perhatikan, sosok apakah menurut kalian? 2. Dilempar ember. Seorang pria merasa penasaran dengan suara berisik di rumahnya. Merasa penasaran, pria ini pun mencoba mencari sumber suara berisik tersebut. Dia pun mencoba menyusuri ruangan demi ruangan di dalam rumahnya. Dan akhirnya, dia pun menuju ke dapur, di mana suara tersebut terdengar semakin jelas. Sesampainya di dapur, dirinya langsung disambut oleh sebuah lemparan ember yang entah siapa yang melemparnya. Coba perhatikan. Seorang pria sedang mengendarai motornya di jalanan sepi di malam hari. Dirinya pun melewati sebuah jembatan yang terkenal angker. Dan benar saja, baru saja dirinya melewati jembatan tersebut, dirinya langsung disambut dengan sosok kuntilanak merah terbang di sebelah kanan jembatan yang ia lewati. Sebuah hutan. Seorang pria berniat hendak solo camping di sekitar hutan yang sangat angker. Konon, di hutan tersebut sering digunakan untuk pembuangan mayat karena pembunuhan dan korban pemerkosaan. Pria ini pun mencoba menelusuri keadaan di sekitar hutan untuk membuat tenda yang pas untuk dirinya istirahat. Namun, tiba-tiba mulai tercium bau amis dan wewangian aneh di sekitar hutan tersebut. Pria ini pun tetap menelusuri hutan itu dengan sedikit rasa takut. Dan benar saja, tampak jelas di kejauhan seperti sosok hantu yang menunjukkan wujudnya. Coba perhatikan, sosok apakah gerangan? 5. Kaki hantu. Video singkat ini direkam oleh seseorang yang saat itu hendak pulang dari kegiatannya memancing. Saat arah pulang menuju rumahnya,
dirinya justru dihadang oleh sosok hantu berupa kaki hantu tanpa badan dan kepala. Pria ini pun sempat merekam kejadian ini dan secara perlahan dia membalikkan diri, pergi menjauh dari hantu kaki tersebut. Itulah 5 penampakan hantu seram yang berhasil terekam oleh kamera. Nantikan kisah seram dan seru lainnya hanya di channel Horror Misteri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Horror Misteri.